Halo, balik lagi di Octopus Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya langsung tadi habis mereview sepatu ya, ini langsung karena bareng pengen review aja. Selamat datang di Octopus Channel. Ini video yang mungkin masih acak-acak ya, kita nggak tahu. Intinya saya mereview barang yang mungkin baru-baru saya beli. Jadi kebetulan saya habis beli tas Flypower. Ini mau saya review juga. Oke, sebelumnya silahkan subscribe sama like, comment, share semuanya. Semoga tembus 1000 subscriber bro, karena kurang 95 tadi. Nah, oke, kita langsung aja. Di sini ada Flypower Saphir 3. Ini bener toh Saphir 3 toh? Ya, Saphir 3 yang warna navy. Ini saya beli karena mungkin yang pasti harganya yang paling murah ya. Ya, yang harga-harga murah. Terus sama yang saya suka kotak-kotak kayak gini bro, walaupun kelihatannya lebih panjang ya, tapi ini enggak ada 1 meter paling berapa. Oke, ini dari depan ya, kita ada logo Flypower. Ini sablon biasa, terus ini bahannya ya juga biasa, kain biasa, kayak tas itu loh bro, kain tas-tas yang mungkin ini bukan yang tebel sih, tapi udah cukup lah ini. Terus di depan ada batik juga, ini ke batik. Terus sebelah sini ada peta Indonesia sama tulisan Flypower, sama ini ada logonya Arbi ya, atau Arya itu ya, Mas Arbi, nggak tahu. Nah, itu legend-legendnya badminton Indonesia yang sekarang punya Flypower. Sejarahnya sendiri silahkan buka di channelnya Agripina, kemarin ada itu sejarahnya gimana, tapi di sini saya mau review aja sih, review tas. Ini tasnya tiga resleting, sebenarnya dua resleting yang besar, satu terus dua terus sama tiganya itu di sini. Nah, ini di tepuan ini tuh ada resleting, ini lumayan naro-naro barang lah. Terus ini bisa dicengklong gini, bisa dicincing pakai tangan kayak gini, bisa lah. Ini kalau mau misalnya terlalu ganggu, ini dilepas aja, bisa kita lepas saja untuk buat review gampang. Oke, di sini ada tulisannya ini ya, raketnya muat 6, ada sepatu sama baju. Nah, di sini di bagian kolom raket dia memang lebih besar tuh, dimensinya itu dia lebih besar daripada yang kolom sepatu sama baju. Kita langsung coba aja gimana kalau kita masukin barang-barang ya. Tapi saya lebih memilih kalau raket itu yang bagian yang kecil, malah bagian yang ada logonya sepatu baju ini. Nah, ini saya tidak tahu penempatan ini hanya untuk ngasih tahu aja kalau dia muat sepatu sama baju, atau memang kolom sini itu raket atau kolom sini itu sepatu. Saya tidak tahu, tapi saya lebih memilih yang kecil itu saya isi raket aja. Oke, di sini saya punya raket bukan 6 sih ya, 5 lah. Ini ada yang 5. Kita masukin langsung aja. Saya masukin di bagian kolom yang kecil. Apakah muat? Jawabannya muat, bro. Muat. Ini si raket 6. Dan ini masih longgar kalau yang kita tutup ya.
Oke, habis itu di bagian sini saya lupa ngasih tahu kalau ada lagi kayak tempat buat naruh mungkin dompet. Ada dua saf dompet atau barang-barang pribadi ya. Oke, kita langsung isi pakai sepatu. Sepatu ini. Naruhnya jejer gini ya. Oke, kita terus masukin lagi karena barang saya adalah shuttlecock, bisa masuk. Terus air putih ini sebenarnya saya tidak pernah jarang pakai, tapi nyoba aja kalau pakai seliter kayak gini apakah bisa. Biasa hand grip, kalau hand grip saya lebih milihnya di slop ini ya, di saf-saf ini aja. Terus karena ini buat tempat kacamata, saya masuk saf sini juga. Terus sama baju. Oke, untuk baju sebenarnya biasanya saya plastik ya, karena buru-buru tadi akhirnya saya asal aja saya masukin ke bagian sepatu. Oke, tunggu, kita langsung masukin. Udah, sepatu sudah, raket sudah, baju juga sudah, handuk juga sudah, botol minuman sudah, terus ada apa lagi, udah. Dan ini masih enak sekali, masih tidak terlalu gembung karena ini masih enak, tidak terlalu gembung, pas sekali tuh dengan bawaan yang lumayan berat tuh kalau dibawa semua, tapi tidak mungkin bawa sebanyak itulah kalau buat harian, paling raket 2, bajunya juga baju sepasang tok, kayak gitu aja sih. Terus di sini masih banyak, ini belum kepake ini, bisa bernaruh duit atau barang-barang lainnya lah. Dan ini menurutku pantas banget sih, bahannya bagus, warnanya bagus. Oke, cukup itulah review Flypower Saphir 3. Ada juga varian yang warna merah, silahkan tinggal selera, silahkan beli. Kalau suka merah ya ambil yang merah. Ini tas bagus, kualitasnya bagus sekali, terus modelnya juga keren ya, Indonesia banget. Ini ada batik-batiknya kayak gini, semua baju di Flypower itu ada batik-batiknya, ada kesannya Indonesia lah, sangat perlu disupport. Kita juga pakainya juga bangga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Silakan subscribe, komen, like, dan share, semoga membantu. Dan tenang bro, ini tidak besar bro, itu aja sih, ini sebenarnya fit, benar-benar fit. Oke, sekian, terima kasih, dan salam olahraga, salam apa, badminton, salam badminton.